jumpa lagi teman-teman di channel YouTube Gangguan Muda TV. Terima kasih sudah berkunjung. Hari ini spesial teman-teman, kita akan melakukan pengiriman sepeda roda, di mana konsumennya pada hari ini tentang untuk pengiriman roda seperti ini, konsumennya ulang tahun pernikahan yang ke-11 tahun ya. Bagaimana prosesnya? Motornya akan dihias teman-teman dan akan dikirim ke lokasi tenang ya. Sebelum nonton video lanjutannya teman-teman, jangan lupa subscribe di channel YouTube Gangguan Muda TV. Pastikan padamkan yang merah. Kita hitung 1 2 3. Thank you teman-teman ya. Saksikan kelayakannya. Let's go.
Pak, ini sudah jadi ya, persiapan pengiriman ke rumah customer. Jadi kita sudah hias teman, sudah tulisannya sudah lengkap semua, dilengkapi dengan balon-balon yang biasa. Dan kemudian nanti kita siapkan juga teman hadiah kepada customer teman. Karena ini spesial teman, ulang tahun pernikahan konsumen ke 11 tahun teman-teman. Kita kirim ke saya dan bagaimana perjalanan merayakan teman, kita lihat. Hari ini saya akan melakukan pengiriman ke Jalan Priok. Ada 2 unit Honda Scoopy dan satunya Honda Scoopy ini kita hias teman-teman ya. Kita hias karena customernya berulang tahun pernikahan, maksudnya ulang tahun pernikahannya yang ke-11 ya. Jadi satu kita hias, satunya tidak. Jadi persiapan teman-teman, kita ke Lombok Tengah untuk melakukan pengiriman sepeda motor Honda. Dan bagaimana perjalanannya teman-teman, kita berkunjung dengan customer ya. Kebetulan customer ini transaksi lewat media sosial yaitu Facebook teman-teman. Ini pertama kali saya berjumpa dengan customer karena kemarin kita hanya chat lewat Facebook dan lewat call saja teman-teman ya. Dan hari ini kita melakukan proses pengirimannya langsung ke Jalan Priok Lombok Tengah. Jangan lupa teman-teman subscribe ya channel YouTube Garuda Honda TV dan Daya Motor TV ya, Daya Motor Mataram TV ya. Pokoknya subscribe ya. Seperti itu. Wah, mantap ya kopinya. Thank you. Oke, teman-teman semua. Ini penurunan pertama kita teman-teman ya di unit motor Honda Scoopy ya. Luar biasa memang driver kita Bapak Sabri, mantap. Weh. Dengan sendirinya bisa mengangkat motor. Kita kirim, guys. Teman semua, ini pengirimannya kita sudah sampai Jalan Priok teman ya, lokasinya cukup jauh ya. Ini perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Timur dan kita sudah sampai di desa Kiri. Desa apa namanya ini? Penyalu. Kiri. Kiri Kubus. Penyalu namanya, desa Penyalu ya. Jadi intinya teman-teman, kita baru berjumpa dengan customer ya. Dan juga ini pertama kali saya kesini karena customer belinya di Facebook ya. Oke, kita tunggu customer dulu. Ya Pak. Oke, itu customernya ya, dijemput kita karena kita tidak tahu jalan, guys. Yuk kita jalan ya. Wih, hutan, guys. Kita lanjut nanti ke rumah customer ya. Oke, ditunggu, guys. Oke, teman-teman semua, hari ini kita sudah sampai di rumah customer ya, pengiriman Scoopy. Kebetulan ini saya baru pertama kali bertemu dengan Pak Marudin ya. Oke, betul Pak ya? Baru pertama kali Pak. Awalnya gimana Pak kita ketemu Pak? Di media sosial Pak ya, di Facebook ya. Langsung chat, ini pertama kali kita berjumpa tatap muka ya. Kita hanya lewat telepon saja. Jadi ini Pak Marudin memberikan Scoopy ya buat istri ya. Ini kado ulang tahun pernikahan Pak ya, 11 tahun. Wah, selamat Pak ya. Selamat Pak. Jadi kita kirimnya sampai malam ya, karena posisi lokasinya cukup jauh ya, Jalan Priok. Pelosok ya, oh, luar biasa. Dan saya baru pertama kali ke Desa Sabri ya, di Jalan Priok. Jadi lewat apa tadi Jalan Priok? Kenjalu. Wah, Mantang Damang. Kira-kira berapa kilo? Ada 1,5 jam ya? Dari Mantang Damang, sekitar 5 kiloan. 5 kiloan, kalau dari Mataram? Dari Mataram sekitar 20-an kilo. 20 kilo gitu ya. Jadi kita tadi kehujanan ya. Jadi hiasan motor awalnya bagus,
hilang tulisannya satu. Perjalanan ya, gitu aja teman. Kita mau serah terima dulu kendaraan dengan Pak Marudin ya. Ditunggu. Ya ini proses serah terima dulu teman-teman ya. Nanti Pak ini sudah proses serah terima kendaraan ini kan ada ngaji. Satu bulan, jadi sebelum masa berlakunya habis satu bulan nanti keluar notis pajak STNK sementaranya. Jadi notis itu nanti ada nomor plat aslinya dan notis itu berlaku satu tahun. Jadi sebelum masa berlakunya habis satu tahun nanti dua bulan atau tiga bulan paling telat keluar STNK asli sama plat aslinya. Malam Pak ya, ya. Ini saya mau tanya sedikit Pak, gimana Pak kesan-kesannya Pak saat pembelian sepeda motor Honda Scoopy nya ya. Pak saat nyampe ini alhamdulillah terasa senang. Senang Pak ya, ya Pak. Jadi ini spesial buat siapa Pak? Buat kami termasuk. Iya memang suka Scoopy Pak ya. Ya awalnya transaksi Pak lewat mana Pak? Lewat online kemarin. Lewat online ya. Woi langsung. Baru kita berjumpa nih Pak ya. Ya saya ucapkan terima kasih Pak sudah jadi langganan Daya Motor bersama saya Pak Karuna Honda ya. Di besok-besok kalau ada keluarga Pak mengambil motor kabarin Pak. Ya, insyaallah. Siap. Wah, terima kasih Pak Mahmudin. Ya, sama-sama.